Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Siltiman. Kali ini akan membahas kursus bisnis online gratis tentang menambah sumber pendapatan baru dari sponsor dan kursus online. Nah di sini ya, jadi kalau punya kita misalnya punya channel, blog, ini kita manfaatin untuk nambah pendapatan. Ya contohnya kalau punya channel YouTube, meskipun ada ya monetasi dari YouTube sendiri, dapat gajian dari bos YouTube-nya, cuma ya kita tuh harus kreatif ya, harus bisa cari tambahan lain gitu. Jangan cuma ngandelin dari gaji ya. Kalau gaji kan ya tergantung dari view sama itu ya. Entah itu klik iklannya, pay per kliknya. Nah di sini kita nggak cuma ngandelin dari itu aja. Kenapa? Ya nggak apa-apa gitu. Bukan hal yang tabu. Kadang-kadang kalau udah main YouTube AdSense tuh jadi kayak apa ya? Terlalu kuper ngoprek di monet aja. Gitu. Sedangkan youtuber lain yang udah paham ya, mereka cari sponsor ya. Sama cari gimana caranya biar orang masang segala sesuatu yang tadi blog, channel atau ya, sosmed kita ya agar dapat duit seperti itu. Ini yang harus dimanfaatkan. Nah di sini kita bahasnya tentang sponsor dulu ya. Sponsor ini bisa di channel YouTube ya, bisa ya pokoknya kalau kita bikin video bisa misalnya nawarin handphone baru seperti itu. Cuma ini sponsor, orang yang sponsorin seperti itu, dia bayar nih bikin review handphone baru gitu, entah itu brandnya baru, pengen cari mata memandang atau seperti apa. Nah di sini kita ya harus ya ini istilahnya deal dan menyanggupi gitu. Kalau dibayar menyanggupi tanggal-tanggal, deadline-nya kapan, kita harus buat video upload sesuai dengan perjanjian. Ini kelebihannya ya, kita enak gitu ya, dapat merasakan produk-produk dari sponsor gitu. Ya kalau ada yang untung dikasih gitu. Cuma kelemahannya ini kalau terlalu banyak ya, banyak youtuber-youtuber pada tutup perungkat gitu channelnya karena ya kebanyakan sponsor. Untuk yang blog juga gitu, sponsor kebanyakan jadinya blognya nih. Jadi blog apa ya? Blog iklan jadinya, kebanyakan iklan seperti itu. Nah di sini juga untuk yang sosmed juga ya, sosmed ini sangat terbatas biasanya. Kalau sosmed ini untuk di link bio ya paling ya terbatas lah, mungkin ngakalinnya untuk linknya sendiri kasih jatah kadang satu kadang dua ya, cuma mungkin bisa ngakalin di deskripsi atau avatar. Ini pinter-pinter kita ya, atau bikin video satu-satu ya standar ya, itu kita harus setiap area zona ini harus kita akalin, ini bayar gitu. Nah di sini kita ya kalau misalnya followernya udah banyak itu pasti akan ya, seperti itu juga. Manfaatin forum ya, di sini ada contohnya forum ads.id ya. Di sini ada jual link market, ini kita jualan link ya, orang tuh beli link ya. Jadi kayak kita punya blog atau kita punya sosmed tadi, mereka ngejual seperti itu. Nah di sini ya misalnya kita punya blog banyak, kita bisa jual borongan seperti itu. Juga ada yang lain-lain ya, ada ya pokoknya sosial media atau Thames juga kadang dijual ya, mereka jual link-link footernya kayak di sini. Thames ini misalnya ini kita bikin Thames ya, Thamesnya kayak gini. Nah ini di link footer ini biasanya mereka jualan masang iya ini sponsor gitu ya, ada gitu. Juga nggak cuma di link footer aja, kayak di header biasanya masang sponsor gitu, seperti itu. Nah di sini Siltiman juga karena ini blog sendiri belum ada ini ya, baru bikin belum ada yang mengarah ke situ gitu. Sebenarnya nggak pengen banyak sponsor sih, nanti jadinya
mengganggu fokus ya, mengganggu fokus. Cuman fokus produk sendiri dulu aja gitu. Oke nih, kalau sponsor udah jelas ya, kita dapat dari berbagai macam platform, entah itu forum, entah itu sosmed atau channel YouTube. Nah sekarang pembahasan kedua adalah kursus online. Nah kursus online ini ya, ada tempat-tempat kursus online yang resmi ya, kayak Udemy, Teachable, atau ya pokoknya banyak ya. Atau kita bisa bikin web sendiri. Nah di sini contohnya ya, kalau Udemy, biar biar ada gambaran deh kalian kayak gimana Udemy. Nah contohnya ini kayak orang Indonesia membuat blog website WordPress tuh, harganya 129 tuh, banyak yang pada kursus tutorial membuat macam-macam ya, untuk yang bahasa ini juga ada. Kita bisa jualan kursus di sini, dan rencananya juga YouTube akan ini ya, nyediain fitur baru ya, menjual kursus gitu, jadi kita bisa jualan di channel gitu. Nah di sini kan bedanya kursusnya yang ini berbayar ya, beda gitu, fokus, lebih fokus kalau yang berbayar ini. Jadi kayak ngerjain dari A sampai Z gitu. Kalau kita nyari informasi di channel kan acak-acakan gitu ya. Kadang ya mereka ngikutin algoritma, kadang ya mereka punya jadwal-jadwal harian. Kalau di sini streaming juga biasanya jadwal harian ya. Hari Senin minggu pertama ini, hari kedua minggu ini, ya kayak acara TV itulah, ada jadwal harian. Nah, di sini untuk kalau website sendiri kayak gimana? Website sendiri ini ya contohnya website sirtiman.com ya. Jadi kayak di sini Sirtiman mencoba ya buka kursus gratis online. Mereka diarahkan ke YouTube ya, ke YouTube, karena kursusnya di YouTube dan ini gratis juga. Sirtiman juga ya intinya ada sih menjual produk, cuma sekarang bahas kursus online dulu. Kayak di website ini Sirtiman share beberapa video kursus ya. Beberapa video kursus. Nah mungkin ya, mungkin untuk kedepannya akan dibuat video kursus yang berbayar, karena di sini yang share ini yang gratisan, mungkin akan dibuat yang berbayar. Cuma karena bikin video ini sebenarnya ya butuh ini ya, waktu, effort gitu. Ya makanya untuk bikinnya kadang ya harus cari tempat yang tenang, lagi pas timingnya nggak berisik. Kalau misalnya di perumahan kan ada suara, misalnya kalau lagi suara dari masjid atau musola, ini kan orang mau beli gitu. Kalau berisik kan jadi mengganggu pelajarannya, jadi ini kan berisik sih gitu. Ya jadi seperti itu ya, untuk di web sendiri kita juga bisa untuk taruh yang berbayar juga. Misalnya kita pasang videonya di homepage, terus ya kayak bayar ya silahkan bayar seperti itu, karena di sini gratis ya, kalau bayar ya bayar, tinggal arahin ke link pembayaran ya, terserah mau bayarnya pakai ya banyak ya, mau transfer via BCA atau ke hubungin WhatsApp dulu gimana caranya. Lah kalau dulu itu Sirtiman buka kursus ya, mentoring itu dari web juga itu, cuma yang gratisan ya, mentor bisnis ala Sirtiman, dan mereka banyak bayar. Kalau nggak datang langsung ya mereka bayar transfer BCA itu, kalau orangnya jauh ya transfer BCA itu. Karena Sirtiman juga membuka kursus bisnis online ya, dan ini banyak yang datang beli kursusnya tuh. Kursus tiap sesi 1 jam, total sesi 4 kali sebulan, lokasi kontak kami. Ini ya ada versi yang datang, ada versi yang via WhatsApp atau via chat seperti itu. Nah di sini bebas kalian mau menentukan yang mana, mau sponsor atau mau kursus. Kalau sponsor ya yang tadi Sirtiman bilang harap diperhatikan ya ini ya, deadline dari mereka atau apa yang mereka mau. Biasanya sih kalau ya orang-orang kayak Sirtiman jadi kayak jadi kayak beban kayak gini, banyakan jadi kerjanya nambah. Emang sih dapat duit, cuma kalau jadi ngacak-ngacak
dapur kita nih yang paling nggak suka ya. Banyak ya para istilahnya YouTuber atau blogger pada pensiun nih gara-gara sponsorship ini. Mereka dapat duit tapi istilahnya dapur mereka diacak-acak seperti itulah. Entah ganggu jadwal yang seharusnya kita udah rutin hari ini, follower atau penonton kita udah nungguin tiba-tiba diundur gara-gara sponsorshipnya nyelak atau nyelip konten seperti itu. Nah di sini untuk yang kursus juga ya disarankan ya untuk kita nih ya apa yang kita bisa ya, apa yang kita bisa, apa yang kita punya skill, kita mulai membuat kursus ala kita sendiri gitu, seperti itu. Jadinya agar lebih ya bisa dapat tambahan ya, bisa dapat tambahan. Orang juga percaya, oh dia nih ngajarin kursus berarti dia udah punya istilahnya pengalaman atau keterampilan yang bisa digunakan untuk membantu orang lain yang butuh informasinya dari kursusnya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya guys, silakan di kolom komentar juga, jangan lupa ya guys. Jempolnya pantau terus ya untuk kursus bisnis online gratis, karena ini gratis gitu loh, jadi nggak usah bayar. Dan Sitiman juga ada playlistnya ya untuk kursus bisnis online ini yang gratis ini, timesnya kayak gini ya, yang oranye putih. Niche itu apa? Niche itu sama kayak ya, ini ada dari 1 sampai seri berapa ya. Ya udah pokoknya dipantau saja ya. Ya semoga informasinya ini bermanfaatnya, jangan lupa guys. Jempolnya ya, jempol yang penting. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.